video kali ini aku mau pakai henna alis. Katanya henna alis ini awet sampai beberapa hari. Jadi aku pengen tahu gimana hasilnya. Aku beli di Shopee. Terus karena aku ini anaknya males ngalis, ini cocok banget buat aku biar bangun tidur udah bagus alis aku. Katanya tahan sampai seminggu atau 3 hari gitu. Nah, jadi ini cocok banget buat kalian yang suka berenang atau suka pergi-pergian. Buat kalian yang belum subscribe, dan subscribe, comment, and like. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi di sini aku belum pakai alis. Aku belum pakai alis. Botak sekali alis aku ya. Ini kan aku beli 20.000, udah dapat lengkap dari sikatnya. Tuh. Sikat ini sama apa ini? Kuas ya namanya. Terus aku pilih yang dark brown. Jadi enggak terlalu hitam, terus juga enggak terlalu coklat terang. Plus buat kalian yang enggak bisa ngalis takutnya, ini udah dapat cetakannya 20.000. Tapi aku tuh bingungnya ya, kalau meleber-meleber wanginya kayak henna alis. Wanginya kayak kuku buat henna kuku kayak gitu. Oke, aku bakal cobain aja. Jadi 20.000 itu udah seset. Ini bisa kalian beli ininya doang. Kalau nggak salah harganya cuma 9.000 gitu. Jadi kalian cuma bisa beli henanya aja atau satu full seset kayak gini. Oke, aku siapin dulu. Jadi pastiin si alis kalian tuh kering. Kering ya. Nah, ini kan aku alis aku kering. Kalau kalian gak bisa bikin alis, ada cetakannya, aku tenang aja. Aku bakal bikin di ujungnya aja, karena aku gak mau sampai depan-depan. Sebenarnya kalau kalian takut melebar kemana-mana, itu tuh bisa pakai jelly Nivea, apa sih yang gel itu loh yang putih, bisa di pinggir-pinggirnya itu dikasih gel biar nggak melebar, biar nggak berantakan maksudnya. Nah, kalau orang-orang tuh kadang dipakainya disikat dulu, kalau aku enggak, kayaknya kelamaan. Aku pakai sambil disikat, di apa sih, disikat terus dikuas maksudnya. Aku susah deh ngomongnya. Kenapa kalau bikin alis itu tegang banget ya? Aku nggak tahu deh. Coba kalian komen apa kalian juga gitu. Aku nggak tahu. Kayak tegang banget juga. Kayak harus nahan napas. Aduh. Nah, aku tuh hasilnya. Ini aku belum pakai. Ih, bagus banget kan? Iya, alis aku botak banget, guys. Apa? Lanjut. Kalau aku lebih suka lebih tebel di belakang gitu. Jadi depannya itu kalian kasihnya dikit-dikit aja si henanya pas bagian depan. Terus tinggal disempul-sempul gitu. Tinggal disikat-sikat gitu biar rada-rada nempel aja. Jangan terlalu tebal depannya, aku kurang suka. Tapi sesuai selera sih. Ini aku gak tunjukin ya, notol, apa sih, di kesininya, karena ribet kalau kudunya lagi gitu lagi gitu. Jadi aku taruh bawah aja. Untuk bagian depan ini aku gak mau pakai henna, jadi sisa-sisanya aja. Kan sisanya kayak masih ada gitu nempel-nempel. Nah, tuh ini yang udah aku pakai.
terus yang ini dulu. Oke, langsung kita ke sebelahnya. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya sih aku tinggal rapi-rapihin doang kan, kayak biar rapi aja. Terus kalau misalkan kayak apa depan-depannya itu kalian mau nambahin lagi nggak apa-apa, kalau emang kalian sukanya tebal. Aku kadang cuma tebal di belakang dan di depannya kayak nggak usah tebal. Kalau kalian udah dirapihin terus udah pakai dua-duanya kayak gini, kalian timerin, tapi aku bakal rubah dulu. Aku bakal, katanya sih yang bagus itu cuma 2 menit, jangan sampai 15 menit. Aku bakal 5 menit aja. Tuh, 5 menit. Oke. Sambil kita nungguin. Nah, 20 detik lagi. Yeay. Nanti kita hapus pakai apa sih, tisu basah. Jadi tisu ini udah aku basahin. 9, 8, 7. Tisunya kalian basahin dulu. Ya, mati lagi. Udah ya, habis. Oke. Nah, tinggal dibersihin deh. Nah, ini juga dihapus. Nah, jadi deh. Aku keringin dulu pakai tisu ya. Ih, keren ya. Keren banget. Suka banget ini. 20.000 doang. 20.000 doang aku udah bisa bikin alis bagus. Oke deh, jadi segitu dulu video aku kali ini pakai henna alis. Semoga kalian suka sama hasilnya dan see you next time.